itu dia tadi semua swatches warna-warnanya. Aku cuman punya berapa tuh kalau nggak salah, ada 7 warna, 7 atau 8 gitu aku punya. Jadi ada beberapa warna yang emang aku nggak beli. Mungkin aku kayaknya telat banget ya baru bikin sekarang review dan swatchesnya, karena udah banyak banget pasti yang bikin review dan pokoknya ngebahas tentang si lipstick fenomenal ini. Aku emang rencananya tadinya tuh mau nungguin sampai aku nemu warna-warna yang belum ada, tapi ternyata makin kesini udah makin pada sold out. Udahlah, daripada videonya makin basi, lipsticknya juga makin basi, jadi ya udahlah aku bikin aja swatches dan reviewnya. Maaf banget kalau warnanya nggak lengkap, tapi semoga ini informasinya nyampe ke kalian, dan semoga dari video ini kalian juga bisa ngeliat nih swatches di skintone kayak aku gini. Jadi aku itu kalau misalkan pakai MAC NC40 gitu, jadi emang agak sedikit gelap, tapi kadang juga aku bisa NC35 atau NC40. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya apa sih skin tone aku, apa sih warna kulit aku, kalau misalkan aku pakai MAC, skin tone-nya NC40. Kalian bisa lihat tuh tadi warna-warna lipstick Wardah ini, kira-kira buat kalian yang punya skin tone sama kayak aku, cocok nggak di kulit kalian gitu. Oke, kita langsung review aja tentang si lipstick ini. Ini yang aku ambil nomor 11 atau Choco Town. Iya, kemasannya tuh matte dan dia tulisannya tuh kayak super edgy banget, lihat ya kan, intense matte lipstick. Itu kayak super edgy banget. Jadi dari packagingnya udah cukup informatif banget, karena dari kita begini aja udah bisa kelihatan nih, itu warnanya pink yang pucat, ini warnanya yang merah gelap. Kita lihat dari jauh aja ini udah kelihatan kalau warna lipstick itu apa. Udah gitu dia lucu banget, tulisannya warna emas, beda banget dari lipstick-lipstick Wardah sebelumnya, karena dari packagingnya aja tuh mereka emang menurut aku targetnya tuh buat anak-anak muda atau anak-anak remaja yang seneng-senengnya pakai lipstick warna-warni kayak gitu. Jadi menurut aku ini segmen pasarnya pas untuk ya sekitar nomor 20-30. Karena teksturnya aku suka sih, dia creamy banget, gampang juga di apply. Tapi yang aku kurang suka dari si Wardah ini, lama gitu kali ya keringnya. Jadi kalau misalkan kalian habis apply itu nggak langsung jadi matte, jadi kalian mesti tunggu kayak sekitar 5 menitan gitu baru dia jadi kering. Tapi once dia kering di bibir kamu, itu tuh benar-benar bagus banget, ketahanannya juga mantep banget, transfernya juga nggak begitu banyak kan, lama banget. Jadi kalian mau minum, mau makan, mau apa, kalian nggak perlu touch up. Jadi buat kalian yang nggak suka touch up stick, ini benar-benar good news banget buat kalian kan. Jadi lipstick Wardah yang intense matte lipstick ini dari packagingnya mirip banget sama lipstick Wardah yang sebelum ini yang matte juga. Yang ngebedain itu cuma si kardusnya doang. Yang lama itu warnanya, warna kardusnya tuh abu-abu kalau nggak salah ya. Jadi ini baru aku swatch berapa kali ya, kalau nggak salah aku baru swatch 2 atau 3 kali ya, dia banyaknya segitu. Dan aku dapat lipstick-lipstick itu nggak semuanya langsung aku beli brek gitu ya, aku belinya tuh bertahap. Kalau nggak salah pertama kali banget aku beli tuh di Watson, waktu itu masih promo, beli 3 gratis 1. Terus kemudian aku beli di Guardian yang diskon, jadi kayak cuma 30 ribuan. Dan terakhir aku lihat di Watson itu udah nggak ada lagi promonya, yang buy 3 get 1 udah nggak ada lagi. Terus yang di Guardian juga udah harga udah normal, jadi 40 ribuan ya kalau nggak salah, tapi nggak nyampe 50 ribu sih. Oke, dan kalau misalnya kalian tanya, kak warna apa sih yang bagus yang bisa dipakai untuk segala jenis looks, yang bisa dipakai untuk segala jenis look, bisa dipakai untuk segala jenis occasion, aku bakalan jawab nomor 05 yang Easy Brownie. Kenapa? Karena emang beneran bagus banget. Aku juga suka sih nomor 05 Easy Brownie itu benar-benar wearable banget. Kalian bisa pakai untuk segala jenis occasion, kondangan, ngedate, jalan-jalan, ke mall, kampus, olahraga, mungkin ya kan. Pokoknya itu warna nomor 05 Easy Brownie itu menurut aku warna yang paling cocok untuk segala jenis skin tone. Jadi buat kalian yang bilang, aduh aku kan hitam gak cocok, enggak, jangan bilang kayak gitu. Itu bagus segala jenis skin tone. Mungkin buat kalian yang masih pengen coba-coba si lipstick Wardah ini, bisa dibeli dulu yang nomor 05 Easy Brownie. Cuman emang warna-warna nude yang nomor sejenis nomor 05 atau nomor 04 itu agak sedikit tricky. Kenapa aku bilang tricky? Karena dia tuh kurang nutup warna bibir kalian, karena memang warnanya tuh kan sheer banget ya. Kalian harus apply itu lumayan agak banyak, lumayan agak tebal. Cuman ya itu, kalian harus sabar untuk nungguin kering, karena kayak aku bilang tadi, ini lipstick tuh keringnya lumayan agak lama, jadi harus sedikit bersabar. Cuman ya itu, tadi aku udah bilang, once ini kering, bagus banget.
Pokoknya ini lipstick tuh aku nggak pernah nyesel untuk beli banyak-banyak lipstick ini karena emang beneran sebagus itu, kualitasnya oke banget. Cuman ya itu kalian harus bersabar sedikit aja untuk nungguin keringnya. Oke, jadi gitu aja, semoga video ini bermanfaat. Semoga habis nonton video ini jadi kalian semakin yakin apakah akan membeli warna hitam smart lipstick atau warna apakah yang akan aku beli. Mungkin dari kemarin galau, sekarang jadi sure apa yang pengen aku beli ya. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa klik like. Ya bolehlah dislike kalau memang kamu gak suka video ini. Jangan lupa juga komen, jangan lupa juga subscribe. Dan aku juga mau terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe aku, yang tidak unsubscribe aku ketika aku tidak upload video. Terima kasih banyak. Maafin kalau misalkan aku jarang upload video, aku gak rajin upload video, aku gak konsisten untuk upload video. Maaf banget. Mungkin nanti waktu subscriber aku masuk 500, I wanna give you guys something, tapi aku belum tahu apa. Maybe Q&A or giveaway. Mungkin in the next video I will announce aku bakalan bikin giveaway atau aku bakalan kasih giveaway atau aku akan bikin Q&A. Nanti kita kebalik. Jadi pastiin kalian udah subscribe aku biar kalian tahu aku bakal bikin Q&A atau bakal bikin giveaway. Okay? Terus buat kalian yang juga punya saran, ide atau apapun bisa leave a comment below. Dan jangan lupa juga like this video dan jangan lupa juga subscribe. Hit the subscribe button biar kalian bisa tetap update video aku selanjutnya. Alright guys, thank you so much for watching. Terima kasih banget kalian udah mau bertahan nonton muka aku yang gak terlalu cakep ini. Okay guys, terima kasih sudah menonton. Thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye.